Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello para pecinta IT English News, jumpa kembali di channel News Artis yang akan selalu menayangkan kabar-kabar seputar artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan Ayu Ting Ting. Namun sebelum kita lanjut, terlebih dulu silahkan klik tombol subscribe dan simak baik-baik agar tidak terjadi kesalahpahaman. Doa Ayu Ting Ting tergabung. Doakan putra Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, yaitu Emil Kan Mumtaz, yang tenggelam di sungai Are saat berenang, akhirnya ditemukan. Kronologi penemuan jenazah Eril, putra Ridwan Kamil, di Bendungan Enggi Halde. Jenazah Emil Kan Mumtaz alias Eril, putra Ridwan Kamil, telah ditemukan di Bendungan Enggi Halde, Bern, Swiss. Berikut adalah kronologi penemuan jenazah Eril. Kronologi penemuan ini disampaikan oleh Duta Besar RI di Swiss, Mulyaman Darmansyah Haddad, lewat siaran konferensi pers via Zoom Kamis 9 Juni 2022. Rabu 8 Juni kemarin pukul 6.50 waktu Swiss, kepolisian Bern menemukan jenazah diduga Eril. Kepolisian Bern menyampaikan informasi ke pihak KBRI Bern dan keluarga Ridwan Kamil di Swiss. Tim forensik kepolisian mengidentifikasi dan penelusuran DNA untuk memastikan jasad itu adalah jasad Ananda Eril. Kamis 9 Juni siang waktu Swiss, polisi mengkonfirmasi berdasar tes DNA jenazah yang ditemukan tersebut adalah jenazah Emil Kamuntas alias Eril, putra Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Pukul 13.45 siang waktu Swiss, polisi Bern merilis keterangan resmi soal penemuan jenazah. Pihak kepolisian menyampaikan berkas ke pengadilan untuk serah terima jenazah Eril ke keluarga Eril. Siang hari, pihak pengadilan memberikan kewenangan bagi keluarga untuk menerima jenazah Eril. Untuk selanjutnya, KBRI Bern akan terus mendampingi keluarga dalam pengurusan repatriasi Ananda Eril ke tanah air, kata Dubes RI di Swiss, Mulyaman Darmansyah Haddad.